Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan wasalan di Yulia Fatimah YouTube channel. Dan baiklah, di video kali ini di sini aku bakal bikin lagi caranya kita dapetin no cost untuk di Telegram, dan sekarang itu pakainya kayak text plus gitu. Dan setelah itu nanti bakal ada kayak gini, kita langsung klik aja yang sign up itu. Dan setelah itu di sini tuh di sign up itu kita harus mengisi kayak nama. Di sini itu terserah kalian bisa pakai nama apa aja. Kayak misalkan di sini untuk contoh aja aku namanya kayak Asya gitu. Terus juga di sini untuk passwordnya itu bebas, tapi aku saranin kayak pakai karakter gitu, kayak misalkan pakai bintang, terus add gitu, soalnya biar lebih kuat gitu. Dan juga disaranin untuk kayak 8 karakter gitu. Nah, dan setelah itu di sini itu bakal muncul kayak misalkan gunung ataupun bukit. Nah, di sini tuh kayak ricapta gitu, kita pilih aja. Nah, kita pilih yang sesuai, kayak nggak boleh skip kayak gitu, karena di sini bakal mempengaruhi kayak misalkan kita bisa masuk atau enggak di aplikasinya. Nah, dan kalau misalkan kayak gini, kita klik aja yang isinkan itu. Dan setelah itu di sini kita aku kayak add email address aja. Jadi di sini kalian bisa pakai email ataupun bisa pakai nomor telepon, tapi aku saranin pakai email aja. Nah, di sini juga kalian bisa pakai fake email kayak gitu, tapi di sini aku pakai email biasa aja. Nah, dan setelah kalian ngisi email kayak gitu, kita bisa langsung klik aja yang continue. Nah, nanti bakal diminta untuk verifikasi emailnya, dan kita tunggu aja untuk balasan di email kita itu. Nah, dan kita tunggu aja beberapa saat untuk balasan di emailnya. Nah, kita langsung buka aja, ini dia balasannya dari Text Plus. Nah, dan kalian bisa baca untuk verifikasinya. Nah, kalau misalkan kayak udah kayak gitu, kita bisa langsung tulisin aja untuk di verify gitu di sini yang sesuai dengan apa yang dikirimin ke Gmail kita. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita klik yang OK. Dan di sini itu kayak select your apa ini state gitu, kita langsung pilih terserah kalian deh. Dan di sini aku kayaknya pilih yang California aja ya. Ntar aku cari dulu. Nah, ini kalian bisa pakai sesuai dengan selera aja sih. Dan di sini untuk secure area kodenya itu banyak banget, aku pilih yang 415 aja. Dan setelah itu kita langsung klik aja yang get itu. Nah, di sini verify katanya itu, terus kita klik yang saya buka robot itu. Dan di sini kita kayak tadi ngisi ricapta lagi kayak meteran parkir kayak gitu. Nah, kita isi aja, kita pilih yang sesuai ya, di sini nggak boleh asal-asalan. Nah, dan setelah itu nanti bakal kayak gini. Nah, dan bakal otomatis ada iklannya, kita bisa langsung skip aja di iklannya kayak gitu. Nah, dan kalau misalkan kayak gini, kita langsung kirim aja langsung ini, klik yang send a message itu. Nah, kayak gini. Oke, okay. Kita kembali. Nah, nanti bakal muncul welcome ini party, dan kita langsung ini aja. Ini itu adalah nomor kita itu. Nah, jadi di sini kalian bisa untuk mengcopy message-nya. Nah, message-nya itu kalian copy, terus kalian tempelin, dan nomornya itu bisa kalian copy untuk digunakan di Telegram. Nah, dan ini dia, kita langsung copy aja. Untuk plus satunya aku bakal ilangin aja biar nanti aku tulisin. Nah, aku ini masuk ke Telegramnya. Dan setelah itu aku langsung klikin aja yang tadi udah aku copy kayak gitu, tinggal aku tempel. Nah, dan setelah itu di sini aku bakal langsung klik yang di bawah itu, yang next itu.
Oke, dan di sini tuh kita tuh harus masukkan kode. Dan untuk kodenya itu aku kasih tahu kayak harap bersabar kayak gitu karena agak lama sedikit sih gitu. Karena kadang juga teleponnya di beberapa wilayah tuh kayak nggak bisa gitu. Nah, dan ini tuh kayak belum ada telepon gitu. Nah, kita tunggu. Nah, dan ternyata tadi kan telepon ada sempat ada telepon tak terjawab. Dijawab tapi kayak gak nyambung-nyambung gitu loh, kayak gak ada suaranya. Nah, akhirnya kayak dikasih kayak voice note kayak gitu. Nah, ini itu adalah voice note berupa kode gitu loh, kode verifikasi ke Telegram kita. Nah, dan kalian bisa catat atau kalian bisa ingat-ingat, setelah itu langsung ditulisin aja, dimasukkan kodenya itu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, nanti bakal muncul kayak gini. Kita bisa langsung klik aja yang lupa kata sandi ataupun next, karena di sini juga nanti bisa hilang sendiri. Nah, dan di sini langsung berhasil. Kita bisa langsung tulisin aja nama di nokos kita. Ya terserah kalian. Aku tulisin aja kayak Shana Tania misalkan, kayak gitu. Dan kita langsung klik yang next, dan otomatis langsung masuk ke Instagram ya. Oh, maksudnya ke Telegram ya. Nah, kalian bisa lihat ini dia tampilannya. Nah, pokoknya seperti itu. Kalau misalkan kalian pengen dapetin lebih banyak nokosnya, kalian bisa lakukan hal yang sama setelah kalian hapus aplikasinya dan kemudian kalian install lagi dengan masuk ke menu yang berbeda. Nah, dan itulah tadi tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe juga ya. Dan aku akhiri, merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan.